hadirin sekalian, Sumatera Utara bermartabat. Sumatera Utara bermartabat. Hadirin, inilah pawai pembangunan Sumatera bermartabat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Dan kita saksikan bersama-sama Bapak dan Ibu, diawali dengan hadirnya mobil Unimed Unimox Gubernur Sumatera Utara. Ya, ini semuanya. Ambilkan satu buah rambutan, jangan kuat kalau berteriak, nanti bisa masuk koran. Dan dengan bersama, ini banyak sekali tentunya dari Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara. Ada odong-odong. Ini bayang gak kan, woy? Ini odong-odong nih. Banyak rombongannya? Banyak. Kalau dia ambil buah salah, kenapa? Ya, ambilkan buah salak yang dalam di tengah hari. Rombongannya begitu banyak karena sudah jelas dari Pak Ilyas ada di sini. Nah, selanjutnya ada Dinas PPDA dan KAPI Provinsi Sumatera Utara. Inilah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
luar biasa. Inilah Bang Asri, ya, di bawah pimpinan Bapak Muhammad Mahfulah, Bapak Daulah. Ini terbang tinggi burung merpati, terbang tinggi arah utara. Pengantin di mobil ini nampaknya direstui, dari tadi senyum-senyum aja. Iya, betul. Oh, ternyata pantas terbang burung udara. Baik, luar biasa. Dan ada juga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Ya, oh, iya. Tahan dulu gitu aja ya. Okay. Macam joget mobil ya, Pak. Tahan ya. Putar ke atas. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dan saksikan berikut adalah mobil dinas dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Di bawah pimpinan Bapak Dr. Ali Mujahid Hasibuan SKS ada 3 unit. Jadi Pak Gubernur lagi ikut operasi. Oh, itu Pak Gubernur. Wow, luar biasa. Pasien tinggal di rumah sakit. Tidak. Ada standby pak. Disperindah. NSDM. Bukan hanya di PK, di TV pun ada kenalan kita. Asik. Ada nenek kepala nenek. Ini karena udah kebulan dulu lagi lah bang. Berlayar kapal berlayar, sakrat kuasa buah bidara. Ini takut awak komentar, tengoklah tak ada senyumnya. Mendingan yang mengeri, tengok gitu bang. Apa itu? Kenapa? Buat apa?
saja sehingga dapat menahan tekanan dari umumnya. Jangan lihat tak santainya di dalam terbang tinggi buruk berlipis hingga perseknya di kompon bangga mengharuskan kompetensi. Kerusuhan masa. Nah, kami. Enggak maksudnya apa? Bukan menyatu ya. Kami. Yang di belakang itu siapa? Hati-hati makan manggis. Nanti terus batu dan kayu. Hati-hati pakai keris. Awas kena keris yang lain. Begitu di depan hari mereka. Bulan-bulan tidak berhenti. Dia lewat. Pak Panang langsung lewat sini. Ya, juga ada terus berprestasi si Sumut. Ada apa? Anak-anak itu semua tuan berapa? Ya,
ini aku lagi sakit apa ya? Iya. Oh, diperiksa. Dinas Kesehatan Kota Medan. Nah, kali ini diperiksa dua. Senyum kali dia. Iksan aja. Ya, kemudian ini ada dinas. Iya. Ada lagi taruh di belakang. Betul. Suami, istri, anak, mertua di tengah-tengah. Iya. Mertua. Lemah. Kemudian sehat, subur, bermartabat. Pak Ismail berlayar kapal warga dan dinas konstruksi Kota Medan. Tak sebanyak tawa yang berkasih lele dari jam 1 siang di sini. Nampak kan orang mereka? Iya betul. Baik, luar biasa, hadirin yang kami hormati, selesai sudah rangkaian pawai pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Ya, paham, Bapak Ibu sekalian, untuk masa.